Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama saya di Mikey Channel. Oke, sekarang saya berada di sini nih, di Myeongdong, Yok ya. Ini karena hari ini pagi ini hujan nih, saya pakai payung. Dan kita akan menuju ke Namsan Tower ya. Jadi kita tadi di situ keluar pintu, lewat pintu nomor 4 dan berjalan lurus terus ya. Sampai nemu perempatan nih. Ini ada perempatan. Terus kita beloknya ke kiri ya, ke sebelah sini nih. Pagi ini cukup hujan nih, hujan deras nih. Nah, inilah kota Myeongdong nih. Ini perempatan ya. Dan kita ke sini nih. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe dulu ya. Tuh, Namsan Tower-nya ada di depan tuh. Kita mau naik itu ya. Naik kereta gantung, naik ke atasnya. Oke, ikut terus perjalanan saya ya teman-teman. Guys, kita udah nyampe di depannya nih. Kita akan naik menggunakan lift ini ya. Tuh liftnya. Nanti kita nunggu turun lagi ya. Jadi kita masuk ke sini nih. Oke guys, kita udah ada di atas nih. Kita tadi naik pakai lift itu ya. Enggak lift itu tuh. Nah, kayak gitu. Dan kita pindah nih. Pemandangannya tuh kita akan naik ke arah sana gitu. Pakai kereta gantung. Jadi kita harus beli tiket ya. Untuk naik ke atasnya kita harus beli tiket. Dan di sini kita bisa beli tiket nih. Kita beli tiketnya di sini nih. Tuh ada harganya juga tuh. Ada harganya juga ya. 14.000 kalau PP. Kalau sekali 11.000 ya. Oke guys, kita udah beli tiketnya nih. Ini tiketnya seperti ini nih. Harganya 14.000 ya. Dan kita naiknya ke sini nih. Naiknya ke lantai 3. Harga tiketnya untuk yang sekali jalan 11.000 ya. Kalau ya untuk PP 14.000.
Enggak juga. Guys, kita masuk. Orangnya banyak nih. Kita udah ada di atasnya nih. Kita udah ada di puncak ya. Tuh. Kebetulan hari ini gelap tuh, kabut. Banyak kabut dan hujan juga nih. Kita mau naik ke atas ya. Padahal ini udah siang ya, ini jam 1 siang, tapi karena banyak kabut jadi gelap nih. Ada warung juga di situ. Nah, di sini banyak gembok nih. Ini ada gembok-gembok nih, ada tulisannya nih. Kita ada lihat juga di sini nih. Ini banyak gemboknya ya, ribuan, bahkan jutaan nih. Ini semua gembok dan ada tulisannya juga nih, ada tulisan namanya. Sudah di situ juga ada toko gemboknya tuh. Oke guys, kita lihat perjalanan nih. Tuh Namsan Towernya tuh udah di depan ya. Karena ini kabut jadi tidak terlalu kelihatan. Wah, tadinya kalau di tengah saya mau naik ke atas sih, tapi karena kabut gini ya percuma ya naik ke atas juga. Ini kelihatan kata sahurnya. Ini di sini juga masih banyak dipenuhi gembok tuh. Tiap jalan juga banyak gemboknya nih. Nih di setiap pagarnya penuh dengan gembok ya. Ini itu semacam apa ya, janji mungkin ya, ada nama sama pasangannya, ada tanggal juga, mungkin tanggal jadian. Ini
Nih banyak kemboknya nih. Kebetulan ini akhir pekan, jadi banyak orang yang berkunjung ke sini nih, walau hujan juga. Tuh sawahnya tuh. Nih kalau mau beli tiket untuk naik ke atas, di sini belinya nih. Tuh ada tempat pembelian tiket. Di situ ada tempat pembelian tiket ya. Ada pohon-pohon natal nih, terbuat dari gembok ya. Nah, biasanya kalau cuaca cerah ini enak nih pemandangan ke sana ke bawah, tapi karena ini gelap nggak kelihatan apa-apa ya, hanya ada kabut aja. Ini solar towernya nih, kita berada di bawah. Oke nih, di sebelah sini juga masih banyak gemboknya lagi nih. Dari tahun berapa ya ini? Ada yang 2011 nih. Nih 2011, bulan 11, tanggal 1 nih. Lama-lama juga ya. Ada yang 2022. Banyak nih, semuanya dipenuhi sama gembok nih. Nah, kita mendapat view-nya yang jelek ya guys, karena berkabut nih. Itu pada Saul ya. Padahal kalau cerah ini enak. Enak. Enak sekali nih, bagus. Juga ada terobong di sini nih. Terobongnya basah, guys. Nih pakai uang ya, kita bayar di sini nih. Eh, kartu. Pakai aplikasi berarti ini bisa dipakai nih. Yang pakai koin juga bisa di sini nih. Ini pakai koin ya. Nih ada koinnya nih. Tadi masukkan di sini nih. Teropongnya. Kabel. Ini kabelnya tebel guys. Sangat tebel nih. Di sini nih kita bisa beli gembok nih sama pulpennya sekalian tuh.
Oh, ada yang 10.000. 14.000 mah. Oh, sama ya, tapi ada perbedaan juga nih. Ini kita belikan di sini nih, pakai mesin ini. Ini mesin penjual gembok ya. Oke guys, walaupun view-nya jelek, tapi kita tetap menikmati pemandangan daripada Seoul ya, dari atas ini nih. Kita masih bisa menikmati ya pemandangannya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.